Pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang ucapkan salam, Assalamualaikum, saat meninjau lokasi demo jilid ketiga hari ini, Kamis, 6 Juli 2023. Setelah mengucapkan salam tersebut, Panji Gumilang mengucap Shalom Aleichem kepada awak media dari balik pagar berduri, Assalamualaikum, Shalom Aleichem, ujar Panji Gumilang. Pada kesempatan itu, awak media memberi sejumlah pertanyaan kepada Panji Gumilang, namun, pimpinan Al Zaitun itu memilih untuk menghindar. Ia hanya mengacungkan jempol menanggapi pertanyaan wartawan dan diakhiri ucapan Shalom Aleichem. Setelah itu, Panji Gumilang masuk ke dalam mobil dan menuju ke dalam lingkungan Ponpes. Sebelumnya Panji Gumilang juga menyapa petugas polisian yang berjaga di lokasi demo. Terima kasih Pak Polisi, ujarnya sembari memberi hormat. Diketahui hari ini, Ponpes Al Zaitun akan kembali didemo oleh warga. Demo kali ini menjadi aksi unjuk rasa jilid ketiga. Aksi tersebut diinisiasi oleh Aliansi Santri Rakyat Indonesia untuk Indramayu. Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar, mengatakan, untuk menjaga keamanan pihaknya menyiagakan sebanyak 600 personil untuk berjaga. Berdasarkan surat pemberitahuan, ASRI menyiapkan sebanyak 1.000 orang untuk mengepung Ponpes Al Zaitun. Namun berdasarkan monitoring polisi, massa yang terdeteksi akan melakukan aksi berjumlah 250 orang. Ya Pak, saya Pak. Pak Panji, ini nggak ada yang masaknya? Assalamualaikum Pak Panji. Oh, kan masih Pak Panji. Pak Polisi, terima kasih. Dari Zaitun nggak menyiapkan masa lagi Pak Panji? Ada perkembangan Pak, soal ini Baris Krim Pak. Pak Panji, izin mantau apa Pak Panji? Responnya hari ini mau ada para santri yang bersuara? Ini kalau nggak disediakan gini artinya nggak khawatir ya Pak ya? Pak Panji, kabarnya aman mau ya sejauh ini ya Pak Panji ya? MUI. Pak Panji, kabarnya mau gugat MUI Pak Panji hari ini? Ada pemeriksaan lagi kapan Pak Panji? Pak Panji bocoran dong, gugatan ke MUI. Responnya seperti apa? Berarti sedikit ada hari aja, ini Pak Panji. Ya? Hari ini ada, oke. Berarti jempol ada Pak ya? Pak, berapa orang Pak yang mau digugat Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam alaikum. Ya. Baru saja pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang dibilang keluar kebun. Makanya sebelumnya mungkin apakah akan meninggalkan atau baru masuk ke dalam keadaan Pondok Pesantren ini belum dikonfirmasikan apa kalau ada gunung yang ada. Nanti kita akan mengatakan, tapi tadi yang jelas tidak memberikan keterangan kepada kami yang di luar kalau memang tampak berbeda untuk demo kali ini karena di dalam Al Zaitun sendiri yang biasanya ramai kita tidak melihat adanya masa.